Keberadaan kapal survei Cina, Hayang DZ-10, kedapatan mondar-mandir di batas kontinen Natuna Utara yang juga tidak jauh dengan Malaysia, menjadi sorotan. Kapal survei Cina Hayang DZ-10 diketahui mencoba keluar masuk di Natuna Utara dan sempat warawiri di sekitaran pengeboran minyak milik Rusia dan Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia. Selain di Natuna Utara batas kontinen Indonesia, kapal survei Cina Hayang DZ-9 juga mengganggu teritori laut Malaysia di Beting Ali. Peneliti Ocean Justice Initiative dari Indonesia, Imam Prakoso, berujar jika pemerintah harus melakukan tindakan tegas atas aksi kapal survei Cina itu. Sebab ada kemungkinan besar ia telah melakukan tindakan penelitian ilegal yang melanggar hukum laut Indonesia. Hayang DZ kerap kali masuk teritori negara lain secara ilegal untuk mendukung klaim Dendes Line Cina yang sudah ditolak dunia internasional. Paling parah saat ia mencuri data pengeboran minyak lepas pantai milik Petronas Malaysia. Masalah klaim Dendes Line Cina membuat Malaysia dan Indonesia gerah. Sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif alias ZEE Indonesia di Natuna Utara kena klaim, dan wilayah Lukonia Sul, Sarawak, Malaysia juga ikut diklaim Cina. Kemudian Malaysia sendiri malah mengkritik Indonesia karena tidak berani berbuat apa-apa untuk mengusir kapal-kapal survei dan Coast Guard Cina memasuki wilayah Indonesia. Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington, yang dikenal sebagai Asia Maritime Transparency Initiative, mengatakan Malaysia sekarang lebih vokal dalam menyuarakan penentangannya terhadap instruksi kapal dan pesawat Cina dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia yang memilih untuk diam. Padahal jika ditilik di lapangan, Indonesia sudah mengerahkan kapal perang ke Natuna Utara hingga siap tempur kapan saja. Paling kentara, TNI membentuk batalion komposit di Natuna Utara yang jelas memberikan pesan tegas kepada Cina bahwa Indonesia siap sedia mempertahankan kedaulatannya sejengkal demi sejengkal. Bahkan 4-5 KRI disiagakan di Natuna Utara untuk mengusir kapal-kapal Cina di sana. Hal itu diungkapkan langsung oleh Panglima Komando Armada atau Pangku Armada 1 TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah. Angkatan Laut Indonesia mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan 5 kapal untuk mengamankan Laut Natuna dengan 3 atau 4 kapal bergantian di laut. 4 KRI berada di Laut Natuna Utara dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Natuna Utara bahwa laut terkendali karena keberadaan KRI di sana. Operasi di Laut Natuna Utara juga melibatkan pesawat TNI Angkatan Laut untuk melakukan patroli udara maritim rutin di kawasan tersebut. Bahkan KRI Bung Tomo mengusir kapal Coast Guard Cina di Natuna Utara dengan memepetnya agar keluar dari wilayah Indonesia. Tindakan berani Indonesia ini menggambarkan tekad kuat TNI agar NKRI aman dari gangguan asing. Seperti menjilat ludah sendiri, negara jiran Malaysia walau sudah menjatuhkan Indonesia dengan mengatakan cuma berdiam diri, malah justru mereka lah yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kapal Cina. Karena kapal survei Cina Hayang DZ-9 saat ini sedang mondar-mandir di perairan dekat Beting Ali atau Lukonia Sul, Utara Sarawak. Parahnya lagi, Hayang DZ-9 sudah beroperasi di sana dalam 5 bulan terakhir. Ia keluar masuk landasan kontinen Malaysia secara berkala, sedangkan pihak keamanan maritim Malaysia, terutama TLDM, hanya melongo melihat Hayang DZ-9 melakukan penelitian di perairan Beting Ali sebulan lamanya tanpa bisa diusir. Yang dimana kapal Cina cuma berjarak 84 nautical mile dari Sarawak. Media asing juga melaporkan bahwa selama sebulan kapal survei Cina melakukan penelitian di ZEE Malaysia tanpa ada tindakan nyata dari pihak keamanan Malaysia. Usut punya usut, Malaysia takut lantaran Hayang DZ-9 dikawal kapal perang Cina yang rudalnya mampu menjangkau posisi kapal TLDM. Malaysia cuma melontarkan protes keras kepada duta besar Cina di negaranya, berbeda dengan Indonesia yang langsung mengirim kapal perang ke Natuna.